lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali ini tuh kita lanjutkan lagi clicker simulatornya ya, yang sudah lama banget kita tinggalkan. BTW ada 4 update yang saya tertinggal ya. Di antaranya tuh ada update pulau 2 pulau dan 2 update 2 event ya. Bahkan event yang satunya tuh sudah tidak ada coy. Tapi tenang saja, kita bakalan coba review tuntas. Kita koleksi semua petnya termasuk pet-pet secretnya, kita ambil semua ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi, orang yang sudah lama menghilang. Ya ilah, apalagi maksudnya tuh, ha? Orang ini udah 2 kali update, ada 2 pulau baru, udah 2 kali event baru muncul. Iya, kan kemarin tuh abis liburan, jadi pusing nih baru pulang mau review satu persatu. Gimana sih? Lah, kalian aja kan ikut liburan, pastinya belum update juga kalian. Idih, walaupun kita liburan, tapi kami tetap update. Kami sudah mendapatkan event terbaru. Mana pet terbarunya? Tunjukin lah, tunjukin. Apa tuh? Itu mah bukan pet, patung itu mah. Woi, yang penting punya. Woi, tapi itu legendary katanya mah divine. Mana divine-nya? Woi, kupluk putih, tunjukin. Woi. Wow. Divine-nya serem banget, lihat nih, apa namanya tuh, Viking Master. Wah, ini baru pet tuh, banyak efek-efek petirnya tuh. Weh, gila sih. Pokoknya saya mau dapetin itulah. Nah, lagi nih, Wak Darlung nih, kenapa? Itu kamu dari mana, Darlung? Lama gak kelihatan. Ya, habis liburan, saya ini baru pulang nih. Baru clicker simulator lagi nih, pokoknya nih. Liburan sih liburan, harus tetap. Ya udah, nggak usah banyak basa-basi. Biasanya kalau muncul kayak gini nih, mau nunjukin pet terbaru mana? Ini ada nih, wak pet nih. Tuh. Apa ini? Tuh tangannya empat. Tangannya bisa empat begitu. Oh, ini udah di crafting nih, keren cuy. Ya udahlah guys, mereka sudah pamer-pamer pet ya. Kalau begitu, saya bakalan coba tunjukin pet. Walaupun saya liburan, saya tetap ada pet yang saya dapatkan nih. Nih, yang pertama tuh 225 MC Crit. Yang kedua itu 250 MC Crit ya, yang masih ada eventnya saat ini. Nah, nih. Wow. Memang ini Darlung. Ngeri kan? Tuh, powernya. Powernya nggak main-main ya. Powernya tuh yang 250 M tuh 4,65 SX dan 225 M tuh 1,65 SX ya. Wow. Waduh. Bukan mainnya, sudahlah tanpa berlama-lama lagi. Kalau begitu kita bakalan coba langsung aja lihat pulaunya satu persatu cuy ya. Ya udah, kita coba lepas petnya dulu nih. Nah, kita lepas pet, kita masuk ke sini. Ini saya sudah buka cuy, dan bahkan saya sudah gacha-gacha di sini ya. Nah, sebelum itu kita bakalan coba lihat tokonya dulu cuy. Toko Rebirth-nya nih, katanya ada pet terbarunya nih, mana nih? Oh, 11 DC, gampang cuy. Keren sih bentukannya ya, simpel nggak terlalu gede. Tuh. Oke, kalau begitu kita simpan saja petnya. Sudah kita lihat, powernya tuh 23,6 Ki ya. Lumayan. Nah, ini dia pet terbarunya tuh sudah saya dapatkan ya. Pet terbaru, pet pulau ini gitu. Nah, nih tuh yang legendary dan divine tuh, lihat gorila cuy. No. Gorilanya kocak. Ini mah kayak itu tuh, pulu-pulu yang di Upin-Ipin. Oh iya, yang kayak pulu-pulu ya. Yaudah. Kalau gitu kita coba crafting aja ya. Nah, ini saya cuma punya 4 pas-pasan supaya buat di review saja teman-teman ya. Nah, kita crafting dulu yang legendarinya seperti apa? Ceng, tuh udah di crafting. Sekarang kita crafting lagi yang divine-nya lagi cuy. Nah, langsung aja kalau gitu ya. Tuh, kita crafting lagi si gorila ini cuy. Apakah dia masih pincang-pincang juga kayak tadi? Okay, let's go. Sepertinya keren. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Mana nih petnya nih? Oh, ini yang gorila dan ini yang Tiki ya. Ya. Tuh. Wah, kalau yang Tiki itu yang bagus. Iya, cuy, bagus ya. Tuh. Gila cuy. Gorila itu dikasih apa tuh bisa terbang tuh? Kasih roket. Ya udahlah, ini BTW tinggal saya dapatin secret di pulau ini, baru kita coba lanjut di ini ya, apa namanya? Pulau berikutnya. Atau kita lanjut dulu sambil kita cari secret nanti ya di trading gitu. Ya udah, kita let's go aja ke pulau berikutnya. Oke guys, kalau gitu kita coba langsung saja masuk ke sebelah sini, 29 DVG bisa cuy ya. Let's go.
Nah, woi, suasananya suasana malam, coy, ya. Ya malam. Nah, ini 250M eventnya tuh ya, saya cuma dapat secretnya karena saya nggak gacha, coy, dari trading. Ya udahlah, kita coba lihat dulu nih. Beli di sini nih, pet terbarunya ya. Berapa nih, cuy? Apakah cukup game saya 81 DC? Oke, bisa. Kita beli 2. Oh, Viking juga bentukannya, cuy. Ini yang gua pakai. Ah, gua pakai ya? Tuh. Kita coba lihat dulu. Mana sih Vikingnya nih? Oh nih, tuh kita coba pakai dua-duanya, cuy. Viking bersayap ya. Mantap, cuy. Ya lumayan lah, oke. Tapi ini bukan pet namanya, ini mah patung kayak orang gitu ya. Udah makin lama makin aneh pet-petnya, cuy, ya. Ya sudahlah kalau gitu. Oke, sebelum itu kita bakalan coba buka shopnya terlebih dahulu. Apakah ada eksklusif baru? Wow, ada eksklusif baru, cuy. Berbentuk bajak laut. Viking apa bajak laut sini? Bajak laut. Kita coba ambil aja ya. Kita coba beli aja. Tuh, oke. Dah, terus kita bakalan coba pakai, cuy. Mana nih eksklusif terbarunya ya? Nih, Kapten Viking ya. Tapi kayak berbentuk bajak laut gitu. Nah, tuh. Ini mah bukan Viking, kayak bajak laut ya. Ada habisan ide nih. Iya. Keren kok. Keren ya tuh. Cuman ya kayak bentuk orang, jangan lah gitu bentuk orang. Harusnya pet tuh ya hewan-hewanan gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini buat koleksi ya, lumayan. Nah. A few moments later. Oke guys, sebelum gacha katanya si Intan malah dapat secret, coy, ya, yang di pulau sebelumnya, yaitu pulau jungle ya. Coba Tan tunjukin Tan, mana dia Tan? Secretnya mana nih? Wow, tumben-tumbenan. Woi, gajah? Sirkus gajah terbang ini mah? Ya, bagus kan? Ya ampun, ini tuh gini, wah, mantap, coy. Berapa powernya tuh? Powernya 3SX. Oh, 3SX ya. Ya udah kalau gitu kita coba trade si Intan dulu. Coba biar kita pegang ya secretnya ya. Nah, ini dia. Nanti digantiin pakai token lah. Oke. Oke, X-nya tuh sebanyak 613 ya. Ya udah kita ready dulu. Nice, kali 3,12SX, coy. Akhirnya kita dapat secret ketiga kita ya. Berarti tinggal satu secret lagi yang di sini, cuy. Coba kita lihat dulu nih. Nih yang gajah nih, coy. Oh, gini tuh ya. Lumayan keren juga sih secretnya ya. Tuh. Ini ya koleksi terbaru kita. Jadi kita sudah dapat 3 secret yang belum sempat kita update apa ya? Update ya. Nih tuh ya. Pokoknya sudah dapat 3-3-nya tuh. Oke, kalau begitu kita bakalan coba cari secret terbaru di sini. Baru kita langsung gacha-gacha aja ya, sekalian kita cari legendary dan divine-nya begitu. Kita lepas dulu nih. Nah, yuk kita langsung aja gacha. Let's go. A few moments later. Oke guys, kita sudahi dulu gacha-gachanya ya. Ini BTW ada yang nawarin saya secret terbaru nih. Mana nih orangnya nih? Ah, ini dia, cuy. Tuh lihat. Wow, ini secret terbarunya. Oke, kita say hi dulu. Hai. Woi, top global 83 dia, Wak. Lihat tuh. Wow, hebat. Hai. Oke, kalau begitu kita bakalan coba trade aja dulu, langsung aja tuh ya. Oke, kita kirim dulu trade-nya. Hey bang, ACC bang. Nah ini dia, langsung saja cuy ya. Berhubung ini secret terbaru, gak apa-apa, kita kasih harga segini saja. Woi, gila, powernya 8,46 SX. Wow.
belum golden, belum rainbow gitu cuy ya. Bisa kalian lihat sendiri nih. Wow, oke lah kalau begitu tuh. Tuh. Wey. Yah, kok naganya nggak terbang? Pincang-pincang. No. Bukan patah kaki, patah sayap. Oke lah guys, jadi kayak gitu ya. Kayak gini secretnya tuh. Tuh naga, cuman dia naganya nggak terbang. Tuh, tapi overpower luar biasa tuh ya. Oke. Kalau begitu ya sudahlah guys. Ini BTW rame banget petnya, woi. Nggak kelihatan nih. Sabar dulu tuh. Udah wak crafting. Oh, udah wak crafting ya. Nanti kita crafting ya abis kita review ini tuh. GG WP memang nih petnya. Wuhui. Ya sudahlah guys, kalau gitu kita persiapan untuk crafting lagi ya. Oke guys, BTW kita tadi sudah mendapatkan secret dari trading ya. Saatnya kita bakalan coba crafting-crafting nih. Nah, ini saya sudah lumayan dapatnya ya. Tuh, yang Viking ini berapa nih? Viking ada berapa sih? Oh, nggak terlalu banyak yang Vikingnya ya. Tapi yang Armored Warrior-nya lumayan banyak. Tapi sudah saya jadikan shiny semuanya biar nggak terlalu lama ya. Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita coba crafting dulu. Kita coba buat dulu yang ini shiny-nya satu. Nah, ini pasti paling kayak golden ya. Ya nggak sih? Coba bikin dulu. Nggak tahu ya, coba kayak... Oh, kan tuh kan kayak golden shiny mah. Tapi keren sih, kuningnya nggak terlalu banyak. Nah, kita coba craft yang golden lagi. Nah, kalau golden tuh sama baju-bajunya jadi kuning deh cuy kayaknya nih. Tuh, kita lihat. Oh, nggak sama ya? Sama cuy. Kita coba lihat dulu nih. Nih, kita coba lihat dulu, kita review dulu ya. Yang satu golden, yang satu shiny. Mana nih? Golden, nah ini golden. Mana sih, bukan, oh nih. Ini yang shiny, yang goldennya mana nih? Oh nih golden, nah tuh ya. Tuh sama. Oh sama. Sama, gak ada bedanya ya. Aduh, apaan nih. Ya sayang banget cuy ya. Sama cuy, belakangnya sama, bajunya sama. Ya udahlah gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kita sudah buat gitu kan. Nah, tapi kita gak usah jadiin rainbow lah. Terlalu banyak biaya cuy. Oke, kita coba crafting lagi yang ini. Yang ini ya, Viking ya. Coba. Kita coba crafting yang Viking terlebih dahulu. Set. Wah, wih, ngeri. Wow, ngeri cuy. Nih kita crafting dua-duanya nih. Golden sama ini nggak bisa cuy, kita kurang ya. Tuh, ngeri cuy, merah ya. Merah hitam gitu. Kita coba lihat. Tuh, ini mungkin divine yang paling ngeri sih menurut saya nih untuk saat ini ya. Wow, keren banget. Ini saya pakai dulu nih, ada dua nih. Berapa sih powernya? 342 Ki ya. Tapi ya nggak terlalu kuat karena belum golden dan rainbow. Wih, tuh lihat. Sama. Tuh. Wih, ngeri kan? Keren, warna merah. Hehehe. Oh, Wak Darlun juga ada punya nih. Wih, dari tadi Wak nih punya. Oh, dari tadi ya, wih, keren. Wak, pinjam-pinjam satu Wak, kita jadiin shiny nanti saya trade. Oke. Oke. Pinjam-pinjam, kita trade ke Wak Darlun loh. Pinjam satu ya, pinjam satu kita jadiin shiny cuy. Penasaran, kalau warna shiny-nya warna apa gitu kan? Tuh. Ready. Kita jadikan cuy. Woi, ini keren sih divine-nya. Divine paling keren ya. Ya sudah, kalau gitu kita langsung jadikan shiny. Nah, kita pakai equip set. Jadi, apa bedanya? Putihnya tuh ya, putihnya. Putihnya? Oh ya. Oh, itu tanduknya itu. Iya, gitu doang bedanya cuy. Oh ya ampun. Ini ada apa nih hijau-hijau tuh? Ya, sama efek-efek petirnya gitu ya. Iya tuh. Wah. Wow. Oh, lumayan. Oke, okay, lumayan. Ya udah lantar. Tapi powernya kuat. Ya, 6 jadi 696, belum max level. Tuh. Nanti saya balikin ke Wak. Balikin aja langsung lah. Kita review dulu Wak ya. Ya udah. Kalau gitu kita sudahi ininya cuy. Kita coba review-review dulu. Let's go. Oke guys, saatnya bagian review-review yang sudah kita dapatkan ya. Pertama-tama kita coba lihat ini dulu, 225M secret. Nah, ini dia. Wow, ini pasar banget. Wow, ngeri. Ngeri kan? Keren sekali coy, ya sudah ya. Pokoknya kayak gitu ya, bagian belakangnya juga keren, bagian depannya juga keren. Nah, kalau gitu kita ganti lagi. Yang kedua tuh kita dapatkan ini coy, 250M secret. Nah. Wow. Ini lebih keren ini ya? Iya. Kayak tadi. Kayak Gapura Bali. Gapura Bali. Oke, kalau gitu kita bakalan coba lepas lagi. Nah, yang kedua, yang ketiga, kita dapatkan ini cuy, apa sih? Yang gorila sama yang ini ya. Gorila mana gorila nih? Gorila satu sama yang ini cuy. Ah, nih, Tiki ya. Ah. Aduh. Ya ampun. Gorila balet merah.
tapi tikinya keren sih. Ya, tikinya keren. Oke, terus selanjutnya kita dapatkan secret gajah, cuy ya. Nah, tuh. Gajah, cuy. Entar ini kita lepas dulu nih. Nah, gajah, cuy ya. Tuh, seperti ini. Ini adalah secret yang agak sedikit aneh gitu bentukannya ya. Ya udah kalau gitu kita coba lepas lagi. Selanjutnya tuh kita dapatkan ini cuy, yang armored ini ya. Tuh si yang ini satu sama yang dijadikan shiny satu. Tuh. Oh, tuh nah, keren. Ini baru keren cuy. Ngeri ya. Tuh. Wow. Ngeri habis. Ngeri habis cuy. Kalau begitu yang terakhir kita dapatkan ini cuy. Apa namanya? Secret yang juga bentukannya begini. Tuh. Wih, kepalanya tiga. Iya, kepalanya tiga tapi nggak terbang. Iya. Pincang-pincang dia cuy. Aduh, masa naga nggak terbang? Tapi nggak apa-apa lah cuy. Yang penting kita sudah menepati janji kita ya untuk mendapatkan semua secret yang kita ketinggalan update-nya. Yaudah guys, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini ya. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.